Selamat siang rekan-rekan Facebooker. Kali ini saya bersama Mas Acul akan menjelaskan koleksi Vespanya. Lokasi Purwodadi, Januari 2021. Netizen semuanya, selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan saya Acul dari PSC Purwodadi Supporter Club. Sayangnya selendangnya masih belum jadi belum dipasang. Oke, untuk lanjut aja, langsung saja saya jelaskan untuk beberapa Vespa yang ada di sini. Ini yang pertama nih adalah Vespa per seri VBC keluaran terakhir, lampu bulat. Ini warnanya sudah restorasi jadi merah, pada awalnya putih, tapi restorasi untuk restorasi full orisinil dengan lampu. Ada kodenya di sini, ada nomor, bisa di ya, zoom, ada nomornya di sini. Nanti di zoom semua dalam bentuk kondisi originalnya di tahun 69. Lampu bulat keluaran terakhir PBC, lampu bulat keluaran akhir 69. Ini memakan waktu, restorasinya memakan waktu kurang lebih 2 tahun karena mencari spare part yang benar-benar orisinil, salah satunya dari IGM, dari Italia langsung. IGM itu apa, Mas? Italian Gene and Meat. Oh, dan langsung teko Italia berarti ya, iki yo. Italia, langsung dari Italia. Mas, aku gak ngerti bahasa Indonesia, Mas. Yo ngerti tapi gak bisa ngomong. Jawane yo piye yo? Yo. Rodo angel ngomongnya aku bahasa Indonesia ini. Yo, ini VBC keluaran terakhir lampu bulat tahun 69. Ini wis restorasian. Awalnya warnanya putih, warnanya putih asli ini. Lalu direstorasi warnanya tadi apa? Nah, nang surate apa? Surate sekarang merah, udah balik nama. Oh, wis balik nama yo, aman yo. Aman ta. Lek ono sing ngesir ngono, njaluk piro, Mas? Terakhir ini ada yang nawar 30, cuma enggak saya kasih. 30 enggak saya kasih. Saya kasih 35 lah. Saya lepas 35. Udah full paper, udah atas nama dia lah, enggak apa-apa. Lek 50 ngono oleh kira-kira. Langsung tak lepas, wis. Enggak usah anu. Delok-delok wonge langsung tak lepas. Iya. Ya, terus sing sebelahnya apa iku, Mas? Sing biru ya. Lanjut sebelahnya. Iki biru ya. Abu-abu ah. Iki Vespa tahun 74. VBC juga, tapi seri lampu kotak. Lampu kotak ini, yang lampu kotak ini antara 70 sampai tahun 79. Ini masih full orisinil, sama cat-catnya juga full orisinil, masih bores-bores. Saya biarkan seperti ini, masih kelihatan meninya. Jadi saya biarkan, ini lampu juga masih ada kodenya, namun seri, semua dalam keadaan orisinil dan tidak ada pelan-pelasan pun. Ini saya dapatnya dari Semarang. Iya. Tadi ditawar orang tapi nggak saya jual. Oh, ini keramat ya, ini. Sehari-hari lah saya pakai. Oh. Kalau yang merah tadi dibeli lama sih ditawar. Iya. Ini lanjut di sebelahnya. Sebelahnya. Ini adalah PX tahun 79. PX itu ada berapa macam PX? PX MK1, MK2, MK3. Ini MK1 yang keluaran pertama, jadi tidak ada rating. Pertama tidak ada rating. Kau no sen yo? Gak ada sennya. Ini yang sekarang banyak dicari orang karena keistimewaannya tidak ada ratingnya. Ini sudah restorasi juga. Restorasinya memakan waktu 1 bulan. Oh, cepet ya? Restorasi di Malang karena spare partnya terbilang mudah dicari. Mudah dicari, dan ini restorasi orisinil juga. Ini awalnya catnya hijau, sekarang restorasi jadi abu-abu. Oh, suratnya ya apa, Mas? Suratnya lengkap atas nama sendiri. Wis warnane abu-abu ya? Abu-abu juga. Oh, wis aman ya, Lek. Golek antarane golek Vespa nang sampean iki wis aman ya. Insyaallah aman. Siap mlaku ya. Amanah. Aman dah wis pokoke. Aman ya. Lah sebelah iki apa iki, Mas? Iki koyo petek mari bekas perang ya. Iki PS Strada yang seri pertama juga MK1 karena tidak punya rating juga. Ini masih cat orisinil. Ini masih kelihatan, masih ada karena saya biarkan aja.
saya ada karetnya, saya biarin. Sekarang ini emang dapatnya seperti ini orisinilnya, jadi saya biarkan seperti ini. Ini enteng juga semuanya. Tahun piro itu mas? Ini tahun 81, paling muda di antara 4 ini. Oh, paling nom ya? Paling muda. Bisa dilihat ini masih ada meni-meninya. Saya biarkan seperti ini, jadi untuk bukti ya? Biarkan keasliannya itu terjaga. Oke, sekian itu aja dari saya. Yeah. Sehat terus Mas Acul. Oke. Tadi misale ono sing no kabeh antara ini sampean lepas piro iki lek paketan papat ngene. Waduh lek paketan papat jabri ae langsung. Jabri yo. Jabri ae yo. Jabri ae engko Dik, keterangan Dik bahwa ini ada. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Oh iya. Oke. Apa mang klub Mas jenenge? PSC. Kita klubnya itu PSC Purwo tadi. Scooter Club. Oh, Dek Purwodadi ya. Oh, mantap. Sehat terus, Mas. Oke, Mas. Suwun. Iki singgah nang di Sam. Saiki lagi golek duren gawe talilan meneh. Kayak selamatan ya. Selamatane apa ya? Jangan. Petani duren. Petaninya langsung. Gitu. Bekasi kok. Oh. Oh, sih dereng. Durung panen raya sih ya niki sih kayak. Yang ini paling ya bisa tadi Cek tak sih, lah sudah, benjing kita baik cok.
Benjeng itu acara erat tadi padat minggu kata ada yo sing pingin-pingin buat tapi kan pra ini minggu ramai ini oke ku nama mana nama mana kamu mau gue sakit sing pingin-pingin gak jauh teko kan meni podo pra ya tadi ayo tinggal metu-metu kuat kali nanti kali kata nih ikhlo ikhlo ayo mas ayo mas ayo enak ya Pak Priyanto pulen ya mateng di wet sip mateng di wet ya ini mohon buatin kira-kira buatin jelas pom tiang lagi baik pulen ya aduh deh menurut dunia apa ini ya mateng wet ya ya enggak kan ada yang buren lagi toh yang diboleh uang kan yang lebih baik ini ya kalau misal-misal buka aja bisa aku ngebre ini aku mau rompas satu kan itu dodolan aja oke, oke kota keliling desa deng